Rancangan ini dibawakan oleh IX Telecom. Aku benci betul lah matematik. Dari tadika sampai sekarang aku dipaksa belajar matematik. Apa gunanya X, Y, Z, berapa itu gerah semua ni? Tak ada manfaat. Siapa kata matematik tak ada manfaat? Memang betul pun. Aku tak nampak apa kelebihan belajar matematik. Kau cuma frust matematik susah. Hakikatnya, kita tak boleh berpisah dengan matematik. Mari kita imbas kembali. Hari ni aku belanja. Makan apa? Kari padu biji. Nasi lemak ayam. Sandwich dan air mineral. Aku ada RM10. Nasi lemak ayam 3.5. Karipap 40 sen. Sandwich RM2 dan air mineral 50 sen. Wow, murahnya. Dan baki yang tinggal ialah RM3.20. Dengan RM3.20, aku boleh beli satu sandwich, satu air mineral dan satu karipap. Dan baki 30 sen boleh buat kolma di kampung. Selesai. Matematik juga boleh selesaikan masalah harian kita. Kelajuan aku adalah 3 langkah sesaat. Jarak ke kelas pula 600 langkah. Nak tiba ambil masa 200 saat. Sekarang jam 7.28 minit pagi. Cikgu Halim biasanya masuk kelas tepat jam 8 pagi. Alamak, tak sempat. Aku perlu berjalan selaju 5.55 langkah sesaat untuk tiba sebelum Cikgu Halim. Nampaknya aku terpaksa lewat laluan pintas. Aduh, tak boleh pijak robot pula. Ini tak kira pijak kan? Bagus, dah nak sampai. Matematik bantu kita buat analisa dan seterusnya membuat tindakan yang lebih tepat. Matematik adalah asas bagi banyak perkara yang akan kita temui kelak. Dan matematik juga adalah sebuah misteri yang menanti untuk dirungkai. Faham? Ya. Nak cakap lagi matematik tak ada manfaat? Tak nak. Hey, Joe. Apa kau buat sorang-sorang? Aku belajar matematik. Hey, Joe. Awak demam kah?